Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sasa Bella Channel ya teman-teman ya. Aku hari ini mau makan apa? Bakso ya teman-teman. Hari ini aku nggak libur, aku ngelembur, tapi aku alhamdulillah bisa menikmati masakan Indo, bakso ya, makan bakso. Nah, ini aku lihatin ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini tadi aku beli. Aku tadi lupa ini dikasih mie keriting ya. Biasanya itu soun. Ini tadi 30 dolar ya teman-teman ya. Nah, ini ada baksonya besar, ada tahu. Nah, ini ada tetel-tetelan kayak gini ya teman-teman ya. Dan ini dan tidak lupa kerupuk ikan ya teman-teman ya. Nah, ini mari kita makan sama-sama ya teman-teman. Sebelum makan, mari kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Yuk teman-teman ya, yang belum makan, mari kita makan bareng-bareng teman-teman ya. Aku hari ini juga nggak masak ya. Aku majikan keluar sama anak-anak, tapi aku dihitung lembur ya. Alhamdulillah di rumah nganggur, tapi ya dihitung lembur ya, karena di Hong Kong COVID malah apa itu malah banyak ya. Jadi aku nggak dibolehin libur sama majikan. Mari kita makan ya, jangan bicara terus. Selak luwe ya rek ya. Nah, ini. Bismillahirrohmanirrohim. Mari makan teman-teman. Nah, ini nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kayak gini. Ini kayak ya kayak mie ya teman-teman ya. Tadi lupa, tadi kan antri banyak. Biasanya aku suruh kasih itu mie apa? Mie bihun. Itu lebih enak ya. Tadi tapi aku lupa dikasih mie ini, nggak apa-apa. Murah ya teman-teman ya di ini. 30 dolar. Biasanya kalau libur itu di apa? Tempat libur itu beli itu ya 50 dolar sampai 75 dolar kayak gitu ya. Teman-teman yang belum makan, cepat ambil nasi atau mie atau bakso, mie ayam, nasi goreng. Mari kita sama-sama makan ya. Ini pentol yang kecil ya. 30 dolar itu pentolnya kecil, ini dapat 3, pentol yang besar 1. Dan ini ada tahu gembos ya. Tahu gembos itu ya lumayan banyak. Kita icipin. Ini kuahnya. Ini tadi kebanyakan saus, warnanya sampai hitam. Mantap pokoknya di musim dingin makan bakso. Ini tadi
sarapan, ngeracuk makan siang. Dan jangan lupa teman-teman ya, kalau lihat videonya lebih dari 3 menit ya teman-teman ya, supaya nggak kena spam ya. Jadi saling support, yang amanah saja yang aku minta ya teman-teman ya. Aduh, nggak kelihatan, takut tumpah. Nah ini nah ini udah tahu gembos. Ini bakso yang besar. Ini bakso urat ya ini. Ini. Bismillah. Sangat empuk. Enggak gimana ya? Enggak atos, kenyal empuk gitu. Ini bakso buatan sendiri. Biasanya orang Hong Kong kalau bikin bakso itu, baksonya itu beli di supermarket yang sudah beku itu ya teman-teman ya. Tapi ini apa, membuat sendiri ini ya, kayak pentol Indo itu. Mangan kok ngomong wae, orang ngomong kok diseneni. Ini aku masukkan kuah. Pokoknya ini kerupuk ikan ini andalan ya, sangat enak. Nah ini tahu. Maaf ya teman-teman ya, makanku itu banyak. Tapi gimana ya, cara makannya banyak. Ini mie-nya habis, tinggal kuah dan pentol.
Ini pentol yang kecil. Nanti habis makan terus tidur. Pokoknya penggemukan setiap hari. Ini mah habis. Maaf, itu mesin cucinya ribut ya, teman-teman. Lagi nyuci baju. Kuahnya aku habisin. Habis. Udah pentol. Ini suapan pentol terakhir ya, teman-teman ya. Alhamdulillah. Semoga berkah ya, teman-teman ya. Habis. Nah, cukup sekian video dari saya ya, teman-teman ya. Pokoknya jangan bosan-bosan lihat video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsa Bila channel ya, teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.